Meri tapi basah dengan kaya semua bala kita tis mampai begulai dengan kami Bai Ban. Dipancar terus dari studio BRTM Kuching, Aiban Saritori 2, 4 bulan 6. Begulai dengan aku, Bumawian. Kita ngepun ke Aiban pagi tu dengan berita tu. Upis Menteri Kejar Raya Malaysia dekat ngenak plan Induk Saliran Mesra Alam PISMA dikena mutar ke isu bakanan menggeri tisuah napi penuh sambah. Jadi ke sebagi hari inisiatif perintah dikenangan mansang ke kanan menteri titan napik sebarang bencana pihak kepada menteria Dato' Sri Alexander Nantalingi. Berjaku buat pemuka om kependudi menteri dunia WCS di Singapura, dia ia madahkan dikenang mutar ke penuh satu ngatur guna tanah basa sebengkang menteri ngau benua. Dekat ditusun belalau ke PISMA dikenang ngadu ke sistem parit ngau tali air bak kanda menteri ngambil ke uling orang ke penuh sabah besarnya di. Numbuh kandang menggeri titan napi penusah bencana tu siti hari perkara tadi kemerat ke bak pemansa menggeri kelebih agi menua tisuah napi penusah bencana bakal Malaysia. Ia mendang ngeluar ke pukuk bak infrastruktur titan napi bencana ngu sistem merik jaku tangkan tumu serta saup hari mensi mayuh uli nampak penguliah ngagai pengawat numbuh ke kandang menggeri titan betapi ngu sebarang bencana. Baru kuasa Upis Menteri Kejar Raya Polisi menganggap Projek Negara 2030 NCP 2030 dipemun ke nyadi polisi ke dikenak dalam kandang 10 tahun kalanya ngayan ke pengibu Upis Menteri itu serta ngemudah ke pengawal pemeko sektor ngambil ke sidak lebih caka serta kompetitif berjalai ke pengawal ngemansang ke infrastruktur timeruan. Ia mana ke Trust 2 NCP 2030, nyadi siti hari empat strategi TBC ditetap ke bawah polisi itu, ke alai strategi itu ngemeran ke pemansa infrastruktur ti lebih berkualiti serta tan napik bencana, nyadi pelasar dikenal nombor ke menggeriti tan napik sebarang bencana. Dato' Sri Alexander Dato' Benong di Singapura, nyadi tuai delegasi Malaysia ngulu AUM WCS ngau Forum Infrastruktur Asia AIF 2024 ke diatur sepenglama tiga hari, belabuh hari kemari. 385 ikut penjaga ditagak dekat diberi latihan hari Upis Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngoraban Bangsa Bas Pemanjaya tahun tu dikena nyungkak kagi industri pengawak nyaga orang. Menteria Dato' Sri Nancy Shukri madah nakak kedia tu bisik 61 ikut induk, 61 ikut penjaga sudah diberi latihannya. Dato' Sri Nancy madah ke pengawak nyaga orang tu boleh peminta ke tinggi nyengkam hari agensi luar. We are now providing them with apa nama, not just physical training tetapi juga apa nama, theory. We want to give them a diploma. That's why we need more apa nama, more people to be trained by us. Kita melihat kepada keperluan negara. So sama ada diperlukan oleh kami saja ataupun the whole country, because a lot of private institutions are also asking us. Ia maksud kerja ketua bahawa pengarah berita nyerombak pengawal ngelaku ke program iSystems College Kuching di Kuching. College itu menyediakan scholarship penuh untuk bidang diploma kejururawatan, tunjengkaum dikenak mayar yuran, tambang perengkap pengangkut, elawin nintem bulan, uniform serta tambang perengkap pengangkut ke dikenak ngagai palan klinikal. Semua nembiak tinggal ambil program tu dekat boleh pengawal ke mana antik sidak udah nembuk ke pelajarnya ilah. Pesta Suntung Bako dekat dipasok ke dalam kalender dengan temuan Sarawak nyadi ke siti hari pengerami ke diatur nintiang tahun. Residen bagi menua Kuching, Dayang Joanita Azizah Abah Morshidi madahka. Perkaranya megah uliah ngelaku ke menua Bako, nyadi siti hari menua di Sarawak Tinggembuan Delta Geopark, kekaya ngau pesaka asal serta rampak menua asal. Yang suci di Bako tu, it's a very, kata orang tu banyak nyampun hal biodiversity-nya, nyampun national park-nya. So I hope, we hope that, you know, kawasan Bako tu akan lebih membangun best on that kawasan Sarawak Delta, more people pelancongan pergi ke situ, you know, menikmati alam sekitar tu indah. Ia ya, badaka upis residen Kuching megah udah berjalan ke tangkup pengawas sidak meri penerang ngau penau pasal Sarawak Delta Geopark ngagai mensi mayuh di menuanya serta udah boleh sambut ke mana hari sidak. Ia maksud kerja kutu ngagai pengarah berita pengundang lepas ke penyerta bak pekit nangkap suntuang ngenak candat bak pesta suntuang bako ke diatur di terminal penumpang bako. Pekitnya dibagi ngagai dua kategori, ianya kategori suntuang ke pemandu panjai ngau kategori suntuang ke pemandu berat ke ulih ditangkap ke diatur bak kandang tasik Pulau Lake. Ia mana ke pesta ke diatur sepenglama dua harinya meri peluang ngagai mensi mayuan di benuanya ngelala serta nemu ngau sili agi pasal cara penghidup ngau budaya dengan mayu macam aktiviti ke diatur kelimpah hari berjual ke hasil pemakai tasik ngagai bala temuai ke bisik datai nguluk pestanya.
Pengerami Irau Aco Lun Bawang diatur menjadi siti pengerami kebesai barenggan antarabangsa. Presiden Serakup Lun Bawang Sarawak, Dolfina Balang Madahka. Pengerami Irau Aco Lun Bawang menjadi platform dikenak ngempuruk ke Raban Bangsa Lun Bawang. Hari Serata Menua tebal lagi sidaknya mayuh diabak menua tungak ke utara. Ianya dilawas. Rumah Panjai Batnanga Engkuah Ulu Katibas Suang dibagi menua kapit inyak rumah Asan, rumah Radiah ngah rumah Albert Lajuang dekat nerima projek ti berga 2.5 juta ringgit. Projek ti dekat dipejalai ke Batnanga Engkuah inyak ngagak dua buah jematan ti nyediakan akses ngagai ketiga-tiga rumah panjainya. Sama dekat digagak yang Semenanjung Malaysia juga kita menjemput Lun Dayeh Lun Bawang dari Kalimantan Indonesia, Sabah dan juga Brunei Darussalam. Perkara kacukup ditemegah ke ianya pengerami Irau Aco Lun Bawang ke sekali itu menggabisi boleh scholarship dari sebengkai universiti dari Korea Selatan tunjungkan scholarship dari company kosmetik ke tebilang di menuanya. Dolfina Mansur ke Jakarta ngagak pengarah berita maya nutup pengerami malam Irau Aco Lun Bawang edisi ke-37 Bat Stadium tertutup lawas. Program Kampung Angkat Madani ti ditumbuh ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim diatur dah dipejalai ke ngagai kandang benua pesisir Sarawak. Siri kedua report Kampung Angkat Madani Nangga Engkuah Song hari pengarang berita Al-Hadi Samsawi ngayan ke empas projeknya ngagai Mensia Mayuh ti diau bak Kampung Angkat Madani hari baruh programnya. Sungai Pasir ti ngatur pengerami malam segulai sejalai hari gawai 2024-nya udah ngatur mayuh macam program dikena mantai ke pemanah ngau penyelai adat asal ngau budak. Projek ti dekat dipejalai ke Batnanga Engkuah yang ngagak dua buah jematan ti nyediakan akses ngagai ketiga-tiga rumah panjainya. Sama dekat digagak yang nyak masang lampu jalan ngena kuasa solar ngambil ke jalan ngagai ketiga-tiga buah rumah panjainya andak petang. Bala tuai bak rumah-rumah panjainya nyukum program ti dipejalai ke nyengkaum tuai Biro Pemansar Rumah Asan Kulim Madah diterima ngau mana programnya laban jalan ngagai ketiga-tiga rumah panjainya patut diadu ke enggau mana. Kalau dibina, saya wakil penduduk sinilah sangat berterima kasihlah kepada pihak kerajaan. Sebab sekarang ni ada jematan tapi dia sudah unsur, ada yang sudah patah, sudah reputlah. Dia punya kayu, dia serutu, dia tidak selamat. Sekarang pun masih itu, belum diteruk lagi, dibaiki. Baik, terima kasih dari Perdana Menteri kita. Sebab itu saya suka dan senang hati ada dapatan projek yang besar di Nangangkuah ini. Siku hari orang kenguan genturan pediaunya Margaret Kaya berasai lantang hati ngau projek ngagak jematan barunya laban jalai ke enam bisiknya sekut serta sekedar jematannya megak rusak ketegal penuh sabah api lama tu tadi. Kelimpari dua buah jematannya mensia mayuh bakal nandurnya megak minta digagak ke sebuah jematan lagi di Meraka Sungai Katibas diulia dikenak ngagak klinik pengerai ngau sebuah sekolah primary bak seberai sungai. Sebab sekarang ni kawasan kita di sini majoritinya adalah diduduki oleh warga tua. Jadi warga muda jarang tinggal dekat kawasan kampung, jadi terpaksa mereka pergi sana, terpaksa tunggu transport orang yang menyeberangi sungai sana lah pakai perahu. Hanya itu adalah satu-satunya jalan menghubungi klinik dengan sekolah melalui perahu. Kita akan usahakan bagaimana satu jematan nanti mungkin motorable ataupun tidak motorable kita boleh bina untuk memudahkan penduduk di sebelah sini pergi ke sebelah seberang sana di mana sekolah dan klinik yang ada di sana. Jadi kami akan usahakan ini. Projek Kampung Angkat Madani ukai seminat menyampat ke projek pemansar fizikal ngagai genturan pendiau ti dipilih dan megak meri peluang ngagai Mensia Mayuh ngenatai ke peminta sidak ngau perintah ti bekal ngau projek pemansar ekonomi tau ke projek bukai ti berguna. Ngatur program ti gemeran ke kebudayaannya, Siti Ari Cara ke Pemandu Manah dikenan nyungkak ke Minta Raban Nembiak Rebak Baru. Chair Lady Serakup Induk Dayak Sarawak, SIDS Pampa Marudi, Kaunselor Yanti Nyangau Madahka. Program kebangsa itu boleh mengangkat pemerhati ngagai Mensia Mayuh ngambil ke nyaga serta ngetan ke budaya kelebih lagi Raban Bangsa Dayak di menuanya. Ia menggemadah keraban SIDS Unit RH Redap Sungai Pasir tingatur pengerami malam segulai sejalai hari gawai 2024-nya udah ngatur mayuh macam program dikenak mantai ke pemanah ngau penyelai adat asal ngau budaya Raban Bangsa Dayak.
Sekedar di program kebisi diatur, ianya Pekit Kumang O Keliang Gawai 2024, Pekit Kumang O Keliang Ungkup Kategori Nebi Amin, mantai ke tanda asal, main peringkat asal ngau Pekit Indai ke Pemandu Bajia. Ia mana ke programnya cukup berguna benar diatur ngambil ke Mensia Mayuh nyaga ngau ngetan ke budaya, adat asal ngau ngepan asal bangsa Dayak, ngambil ke anak punas badunya ke Majak Mansang tu. Ia maksud ke jaku tu maya pengerami segulai sejalai hari gawai 2024 ke diatur SIDS Unit Rumah Ridap Sungai Pasir Marudi. Berbangunnya ia megak merangsang Mensia Mayuh di Marudi ngambil ke ngena awak maya pemisi hari gawai tu ngedut kagi kaul antara sidak ngoraban bangsa Bukai. Yang mana ke pengerami hari gawai itu ukai semina nak beri peluang ngagai raban bangsa Dayak aja tak megak ngagai semua raban bangsa ke bisik di menua tu ngambil ke sama-sama ngasai ke pengerami hari gawai Dayak tu. Sama bisik datang nguluk pengerami tu ianya tuai rumah Ridap Selat ngau cari lady SIDS Unit RH Ridap Jacqueline Gao. 10 ikut orang ditambah ngau cara belalai parti udah mujur ditan ke Sedadu Darat Malaysia TDM ngau Sedadu Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD Bendung Sidaya Nginau tengah hari kemari. Di tiap kepenerang berita kemari, sidak tu ditan maya bendung berjalan hari garis antara menua Indonesia di sektor Pos Gapma Biawak. Hasil pengawak meresa ngayan ke semua parti itu berumur antara 18 jentuk ke 30 tahun dekat gawak di Malaysia nyadi kuli bak ladang lalu ke maya di persaraban TDM nadai tertemu ke barang di tahun ngerugak pengelikun menua. Semua parti sudah dibaik ngagai garis antara menua ngambil ke diburu pulai baru ngagai menua sidak yampu. Berindik dari pemujur nangkap parti itu Penglima 1 Division Major General Datuk Muhammad Fauzi Khamis beri terima kasih ngotabi basa ngagai semua raban ke dikuasaya. Ia madah ke TDM dekat terus mengangkat kaget pengawak nyaga kanan garis antara menua Malaysia-Indonesia dikenal nentu ke Malaysia tu meruan likun hari ke ditamak parti pengawak nyeludup tau ke jenayah rentas sempadan. Beritanya tadi ujung ke berita Aiban kita ke pagi tu hari sungai ke Tasik Palestin dekat Merdeka. Jadi ngotok aku Bumawin madah ke diri. Mumpuk dulu.